Sob-sob, apa di antara kalian ada yang mengenalinya? Yap, dia adalah ulat penggerak batang. Biasanya ulat penggerak berwarna pucat. Kenapa ini ada yang berwarna pink juga ungu? Jadi geli-geli gemesin deh. Teman, di kota Kupang Nusa Tenggara Timur, sobat otan yang gemesin ini punya panggilan unik loh. Ulat babate, si penghuni pohon bubuni. Di sini, pohon bubuni memang cukup banyak. Makanya, mudah banget untuk menemukan sobat otan ini. Berbeda dengan ulat pada umumnya, babate memiliki tubuh lebih besar dan memiliki rahang yang cukup kuat. Sehingga, ia mampu melubangi batang kayu bubuni yang keras ini dan menetap di dalamnya. Pantas saja, untuk menemukannya kita harus menebang atau mencongkel batang kayu. By the way, hebat juga ya paman-paman ini. Bisa tahu di mana babate berada. Padahal kan mereka bersembunyi di dalam. Mudah kok mendeteksi keberadaannya. Babate masuk melalui lubang bekas gigitan semut atau memakan bagian lunak pohon. Ia kemudian membuat terowongan yang cukup dalam pada batang pohon. Biasanya ada bekas kotoran atau congkelan pada bagian luar lubang. Ini nih yang menjadi tanda keberadaan si babate. Makan kalian ternyata banyak juga ya. Pantas saja kalian ginu-ginu alias gemuk-gemuk. Ulat atau larva penggerek memang cukup besar. Panjangnya bisa mencapai 7 cm. Gak heran kan kalau mereka mampu membuat batang pohon menjadi keropos? By the way, bukan hanya gemuk, warna tubuh si babate juga unik. Babate yang berumur muda memiliki warna ungu sangat pekat. Namun, semakin bertumbuh besar, warnanya akan semakin memucat. Babate tidak hanya tinggal dan makan saja loh pada batang pohon ini. Di sini, dia juga akan bermetamorfosis atau berkembang biak menjadi ngengat. Mulanya, ngengat datang pada pohon bubuni untuk bertelur dan meletakkannya pada kulit batang. Ada sekitar 160 butir telur yang dihasilkan oleh ngengat betina sekali bertelur. Dalam waktu 4 hingga 5 hari, telur akan menetas dan larva kecil akan langsung mencari jalan masuk ke dalam batang pohon untuk berlindung. Setelah berkembang menjadi ulat dewasa, ia akan berubah menjadi kepompong. Jika perubahan ini telah sempurna, ia kemudian menjadi ngengat. Waduh, 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 waduh. Kamu kenapa, Sob? Sudah kuduga. Pasti Sariawan. Makanya, jaga kesehatan mulut dong. Kayak otan, rajin sikat gigi 2 kali seminggu. Sehari. Bilang pakai obat babate gitu. Sobat otan yang imut nan gemesin itu mau dijadikan obat sariawan. Sungguh terlalu.
kebaikan, Kotan akan ikhlaskan. Sejak dahulu, babate sudah sering dikonsumsi warga NTT. Mereka percaya babate kaya akan kandungan protein dan vitamin yang mampu mengatasi sariawan. Alright, semoga sariawanmu lekas sembuh ya, Sob. Pemuda pecinta binatang, Sob, yang dengan kesadaran sendiri mencoba meneliti keberadaan kuskus. Indip makan makanan ini makan apa ini? Menurut masyarakat Desa Patung Nasi Nusa Tenggara Timur, kuskus masih suka terlihat, khususnya di kaki Gunung Mutis ini. Indip makan makanan apa? Namun sayang, karena maraknya perburuan untuk diperjualbelikan, kini mereka sangat sulit untuk ditemui. Eits, tapi Otan masih beruntung. Bisa ketemu sama sobat Otan yang cetar ini. Hai Sob, how are you? Otan dicuekin. Padahal udah jauh-jauh kesini cuma buat ketemu kamu loh. Iya, kamu. Kuskus memang tergolong hewan yang pendiam, teman. Ia hanya akan mengeluarkan suara saat merasa terganggu. Habitat aslinya ya areal hutan primer seperti ini yang belum banyak terganggu dengan jenis pohon yang beragam dan rimbun. Kuskus suka sekali pepohonan yang tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai sarang. Duh, hati-hati tergelincir saat memanjat ya Sob. Tubuhmu kan gemuk. Eits, bulat-bulat gini, ia mampu menahan berat tubuhnya saat berjalan di pohon loh. Kuku atau cakar yang ia miliki cukup kuat, mampu mencengkeram kulit-kulit pohon. Kuskus juga memiliki ekor yang panjang dan kuat. Fungsinya sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Oh iya, kalian pasti mengira kalau Sobat Otan ini adalah kuskus albino. Sebenarnya, Sobat Otan ini tidak berbeda dengan kuskus pada umumnya kok. Hanya saja, ia memiliki sedikit kelainan gen yang menyebabkan tubuhnya berwarna putih dan berbeda dengan lainnya. Wets, tapi kalian jangan salah ya. Albinisme atau albino sering tertukar dengan leukisme loh. Hewan albino memiliki kuku, tubuh, dan mata yang merah karena kurangnya kandungan melanin yang menyebabkan terbatasnya penglihatan. Sedangkan leukisme hanya tubuhnya saja yang berwarna putih, sedangkan matanya berwarna gelap karena tidak kekurangan melanin.